رسول الله ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتبشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومتابع الهدى أما بعد. الحمد لله kita sampai ke siri yang ke-23 ya. Yang sebelum ini pada matan yang 57, 58, 59 dan 60 adalah siri yang ke-22. Dan sekarang ini kita dalam siri yang ke-23 bermula dengan matan yang ke-61. Mudah-mudahan Allah merahmati pengarang kitab ini, semua pembacanya, semua yang mempelajari dan memperbincangkannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan semua urusan kita yang benar ingin bersalik mencapai syuhudiah kepadanya, insyaAllah. Allahumma amin. Matan ke-61. Qala mu'allif hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini Allahumma amin. Sesungguhnya generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah golongan yang dicintai oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti jalan dan adab para sahabat adalah jalan untuk menjadi para kekasih Allah. Mereka tiada menjauhi dunia sedangkan jiwa mereka penuh dengan pantulan makrifat yang terlimpah terus dari dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tangan mereka, Allah beri separuh dunia hampir dikuasai. Di sini menyatakan kemuliaan generasi salafus soleh, terutamanya generasi para sahabat. Kemuliaan para sahabat adalah mereka itu semuanya udul, semuanya adil. Kenapa? Kerana para sahabat itu tidak ada di kalangan mereka yang berdusta. Dan tidak ada golongan yang paling memahami akan syariat dan hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding generasi para sahabat. Dalam kata sebagai seorang salik, di sana ada istilah fana dan baqa. Istilah fana itu maksudnya musnah, istilah baqa itu adalah kekal gitu. Jadi dalam sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, isyarat kepada fana itu adalah seperti mana yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Apabila baginda Nabi SAW wafat, Sayyidina Umar dengan gagah berani dan dengan lantang menyatakan bahawa siapa yang mengatakan Muhammad itu telah wafat, akan kupenggal, akan kubunuh kepalanya. Kenapa begitu? Kerana beliau pada ketika itu dalam konteks bicara seorang bicara sufi, beliau kepada ketika itu berada dalam keadaan fana. Kenapa? Kerana tetap tidak memandang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana benarnya tenggelam dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu hanya orang yang baqa saja yang mampu untuk menyedarkannya. Maka sehinggalah para sahabat lain semuanya tidak dapat berbuat apa-apa, sehinggalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyentuh dan menegur Sayyidina Umar Al-Khattab bahawa, wahai Umar, tidakkah engkau mendengar akan ayat yang mengatakan bahawa baginda Nabi SAW itu juga ada seperti dan Nabi yang terdahulu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mafhum ayat. Bermaksud Sayyidina Umar dalam status baqa'. Bukan bermaksud Sayyidina Umar tidak nyata Muhammad dalam jiwanya, tetapi pada masa yang sama seimbang di antara benar hidupnya Muhammad pada rohaniahnya dan benar pada syariatnya jasad Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi
Di sinilah maknanya antara contoh keistimewaan dan benarnya para sahabat dengan Nabi SAW, sehingga tidak ada generasi yang paling memahami syariat dan hakikat Nabi SAW melainkan generasi para sahabat. Dan para sahabat dengan nur yang mereka warisi dari Nabi SAW itulah mereka memanjangkan nur itu kepada para tabi'in. Ada nur yang dipanjangkan kepada para tabi'in dengan cara mengajarkan ilmu, mengajarkan hadis, mensyarahkan hadis dan Al-Quran dan seterusnya. Tapi sebenarnya bersama-sama dengan pengisian-pengisian yang diberikan oleh para sahabat kepada tabi'in, bersama dengan amalan-amalan perumahan-perumahan yang diberikan oleh para sahabat kepada tabi'in, bersama-sama dengan itu semua adalah nur yang dilimpahkan kepada tabi'in. Maka tabi'in mencerna nur itu, maklumatnya, nurnya itu mencerna dan mula menyusun dengan lebih sistematik, dan nur itu dilimpahkan pula kepada tabi'in dengan lebih meluas lagi perbicaraan berkenaan dengan keilmuan. Di situ sudah mula ada disiplin ilmu fiqah, disiplin ilmu akidah dan seterusnya. Maka pendisiplinan dan pembukaan ilmu itu sudah secara beransur-ansur berlaku, sampailah informasi ilmu dan nur itu daripada tabi'in dilimpahkan kepada tabi'in. Maka pada zaman tabi'in semuanya diperkirakan sudah sempurna asas-asasnya. Asas-asas segenap keilmuan bersama dengan nurnya telah diperkirakan sempurna, dan tabi'in melakukan perkara yang sama seperti yang sebelumnya, melimpahkan nur itu kepada generasi seterusnya sampailah kepada guru-guru kita yang melimpahkan pula kepada kita. Itulah yang disebut sebagai tidak ada jalan untuk mencapai makrifat melainkan dengan mencontohi jalan para salafus soleh. Maka salafus soleh tidak hanya memindahkan maklumat berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya memindahkan maklumat berkenaan dengan kalam Allah, tidak hanya memindahkan maklumat berkenaan dengan hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan para salafus soleh memindahkan segala maklumat-maklumat kefahaman tersebut yang akhirnya disusun dalam bentuk disiplin ilmu yang tertentu, dipindahkan ke generasi yang seterusnya bersama dengan limpahan nur itu. Seumpama begini, kita makan ubat bukan inginkan kapsulnya, tapi ubat itu dipindahkan ke perut kita melalui perantaraan kapsul yang kita telan. Yang kita telan itu kapsul, tapi bukan kapsul itu yang dinamakan. Tapi kapsul itu tetap kita perlu untuk mendapatkannya, kerana dalam kapsul itu ada ubat dalamnya. Seumpama yang lain, kita makan nasi bukan inginkan butiran nasi tersebut, tapi kita inginkan karbohidrat di dalamnya dan zat-zat yang di dalamnya, kerana badan kita tidak perlukan nasi itu yang hampasnya, tapi hampas itu mengandungi apa? Mengandungi zat-zat yang diperlukan oleh badan. Maka bila nasi itu kita makan, maka zat itu dicerap oleh badan, bahagian badan kita masing-masing dalam takbir Allah segala-galanya. Maka akhirnya hampas-hampas itu dikeluarkan melalui perkumuhan ataupun melalui bahan buangan kita. Begitu. Jadi itulah ibaratnya bahawa yang sebenarnya yang dipindahkannya adalah nur, tapi nur itu dipindahkan dengan cara bagaimana? Dengan cara memanjangkan amal, dengan cara memanjangkan ilmu, dengan cara memanjangkan kefahaman, dengan cara bermusahabah berdampingan, dengan cara yang pelbagai. Tapi semua mengetahui bahawa iktibar daripada berdampingan dengan para salafus soleh ini adalah nurnya, bukanlah ilmunya, bukanlah amalnya semata-mata. Begitu. Dan begitulah maknanya perihalan tentang bagaimana nur yang daripada Nabi SAW melimpah kepada sahabat, daripada sahabat kepada tabi'in, daripada tabi'in kepada tabi'in, dan para ulama fiqah semuanya dari kalangan para salafus soleh, para ulama akidah semuanya juga dari kalangan para salafus soleh itu, dan pemuka-pemuka dalam tasawuf semuanya daripada para sahabat, tabi'in dan tabi'in, semuanya ada pemuka-pemuka dalam elemen tasawuf. Cumanya dalam tasawuf diperkirakan matang dan sistematik dinisbahkan kepada zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebab itulah dalam mana-mana tarikat sufi, dalam mana-mana perjalanan salik, rata-ratanya semuanya bertawasul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, qaddasallahu sirrahu. Begitu. Itu adalah bicara apa? Bicara bagaimana nur itu melimpah dari satu generasi ke satu generasi. Kemudian matan yang ke-62. Semakin seorang itu makrifat pada Allah, dirinya semakin bahagia dan tenang. Semakin seorang itu jauh dengan Allah, dirinya semakin derita dan penuh keresahan. Walaupun dunia di tangannya, sesungguhnya hanya dengan mengerti Allah, jiwa akan menjadi tenang dan bahagia.
hakikat daripada ingat Allah adalah merasai dengan penuh kesedaran rohani bahawa kita ini sedetik pun tak terputus daripada pentadbiran Allah, dan kita pernah memahami dan merasai bahawa apabila Allah mentadbir, pasti semua takbir Allah Ta'ala itu dalam selubung, dalam lingkungan apa dia? Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Lantaran itu, pada nikmat kita syukuri, pada musibah kita sabar sahaja, kerana semuanya itu yang lebih penting adalah menikmati takbir Allah yang tak pesah daripada kasih sayangnya kepada kita. Lantaran itu, tidak ada sebab untuk kita berasa gundah gulana, maka akhirnya kekal kita berasa tenang dan bahagia. Itulah yang diisyaratkan oleh dalam Al-Quran, ya, bahawa hanya dengan ingat kepada Allah itu jiwa menjadi tenang. Ingat kepada Allah bukan hanya semata-mata menyebut Allah pada lisanmu. Berapa ramai orang yang berhafal Al-Quran, mengulang-ulangi mengkata Al-Quran dengan kerap kalinya, mengulang-ulang zikir dan sebagainya, tapi hatinya masih gundah gulana dan bersyak-syak wasangka dengan Allah. Kenapa boleh berlaku begitu? Dalam konteks seorang salik, penerangannya adalah kerana amalnya itu tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya, tidak memandang takbir Allah. Tidak memandang takbir Allah, tidak merasai kasih Allah. Maka hatinya masih bersangka-sangka dengan Allah. Dengan sangkaan yang tidak sewajarnya. Maka dari situlah ibarat kepada tiada tenang dan hidupnya resah gelisah. Tetapi apabila amal itu, sama ada bacaan Al-Qurannya ataupun apa saja amalnya, apa saja ilmunya yang diambil yang benar daripada semua yang benar dengan cara yang benar, iaitu beradab sehingga membuahkan kefahaman, amalan yang bersama dengannya cahaya, maka di situ dengan cahaya itulah dia tenang berada dalam takbir Allah, kerana dia memandang kasih Allah, bahkan terkadang kala dia menghidu keharuman kasih sayang Allah, dan semuanya itu nyata dengan asbab baginda Nabi SAW pastinya. Dan matan yang ke-63, mengingati Allah Subhanahu Taala itu terbahagi kepada empat. Pertama, ingat Allah hanya pada sebutan pada lisan. Ini peringkat permulaan. Jangan ditinggalkan terus pada lisan sehingga mencapai yang kedua, ingat Allah sudah berada pada hatinya, itu kerana barakah sanad bimbingan gurunya. Biasanya kalau tanpa bimbingan guru, iaitu bukan sebagai status sebagai seorang salik, zikir itu hanya berkekalan hanya pada lisan sahaja, seperti mana menuangkan air di daun keladi tak tembus kepada lubuk hati. Kenapa? Tidak ada barakah. Dan untuk mendapat barakah dengan asbab sanad, mesti attach, mesti berhubungan dengan guru. Cara benar berhubungan dengan guru, saya ulang berkali-kali, benar adabnya terlebih dahulu, benar taatnya, benar khidmatnya, benar takzimnya dan benar cintanya kepada guru itu, sehingga di situlah akan mengangkat martabat zikirnya itu, martabat ingatnya itu, daripada hanya pada lisan pergi kepada hati. Maka perkara itu diteruskan sehingga mencapai keperkaan yang ketiga, ingatan Allah pada rohnya, yakni merasai kebersamaan dengan Allah yang kita sebutkan sebagai tauhid ma'iyah. Yang kedua, pada hati kita sebutkan sebagai tauhid mahabbah. Sampai rasa kebersamaan kita sebutkan sebagai tauhid ma'iyah. Okey, kebersamaan dengan Allah dalam apa jua hingga dirinya asyik, cinta, rindu dan fana. Begitu. Dan terus lagi proses itu berlaku sehingga sampai ke peringkat yang keempat, insya-Allah, ingatan pada Allah pada sirnya, pada rahsia, yakni sentiasa memandang Allah dalam apa jua hilang memandang hak dirinya. Dirinya berada dalam wilayah baqa' billah, yakni dikekalkan Allah, memandang dirinya dan menyedari dirinya fakir. Semakin dalam ingatan hamba itu pada Allah, maka semakin tenang dan bahagia jiwanya. Peringkat keempat ini ibaratnya peringkat para mursyid yang telah mencapai maqam tauhid syuhudah, peringkat yang tinggi, sehingga memasuki kepada peringkat tauhid ahadiyah dan seterusnya wahidiyah dan wahdah. Begitu. Yang bicara itu yang saya nyatakan dalam sesi yang sebelum ini adalah bicara khususi di antara murid dengan mursyidnya secara personal, berhadap-hadapan mata dan berhadap-hadapan dada di antara mereka berdua. Begitu. Jadi, kot mana pun, perpindahan zikir daripada yang pertama sampai yang kedua itu dengan asbab salik. Dan asbab yang kedua, pergi ke daripada yang ketiga dengan asbab salik-salik dah, memperhalusi adab. Dan perpindahan yang ketiga kepada yang keempat dengan asbab salik, memperhalusi adab. Dan yang ketiga apa dia? Menekuni khidmat. Menekuni khidmat. Saya ulang balik. Daripada satu, zikir pada lisan nak pergi kepada dua dengan asbab salik.
dia endorse salik, dah ada barakah awalan, maka akan penyambung hatinya untuk ingat Allah. Dan bila bersalik itu, peringkat kedua, nak pergi ke peringkat yang ketiga adalah dengan menjaga adab sebagai seorang salik. Peringkat yang ketiga, pergi ke peringkat yang keempat adalah dengan menambahkan lagi elemen apa dia? Elemen khidmat. Maka tidak heranlah sampai satu peringkat kita akan mendapati murid-murid itu hanya disuruh oleh gurunya untuk melakukan kerja itu dan ini, buat perkara itu dan ini. Kerana apa dia? Kerana dia telah sampai ke peringkat bimbingan dalam bentuk khidmat. Setelah dia melalui bimbingan dalam bentuk perhalusan adab, setelah dia melalui bimbingan dalam bentuk kefahaman ilmu. Jadi bimbingan itu peringkatnya begitu. Bermula dengan kefahaman ilmu supaya tidak ada tapi-tapi-tapi-tapi dalam pemikirannya, supaya mudah untuk dia tidak bersangka-sangka lagi dengan ilmu yang jelas difahami. Setelah jelas difahami ilmu itu, bersifat asaskan ilmu fardu ain yang tiga itu, akidah, fiqh dan tasawuf. Dan dalam konteks salik ini adalah dominannya bicara tentang tasawuf. Kemudian barulah pergi kepada peringkat bimbingan dalam konteks adab untuk zikir itu pindah daripada lisan pergi kepada sebelum adab pindah kepada salik, supaya zikir itu daripada lisan berpindah kepada hatinya. Salik itu dominannya tasawuf. Dalam tasawuf itu, zikir ini telah sedikit demi sedikit masuk ke hati. Dalam tasawuf itu dipindahkan daripada zikir pada hati kepada roh dengan cara bimbingan dengan kaedah adab, dan daripada roh pindah kepada sir dengan cara bimbingan dalam konteks khidmat. Jadi bimbingan itu ada beberapa tahap. Yang pertama, bimbingan dalam kefahaman itu hanya zikir pada lisan saja. Kemudian diteruskan bimbingan dalam konteks seorang salik. Okey, kefahaman, faduain yang ketiga itu, fiqh, akidah, tasawuf dan fiqh. Kemudian difokuskan pada elemen tasawuf, dipersalikkan. Bila bersalik, barulah zikir di lisan masuk ke hati. Dalam salik itu diperhalusi dengan adab, barulah zikir hati masuk kepada roh. Dan daripada salik dan adab itu diteruskan lagi dengan elemen khidmat, barulah zikir itu pindah daripada roh kepada sir. Maka di situlah maknanya kita memahami bahawa oh, rupa-rupanya kita ini sebenarnya tenggelam dalam nyata wujudnya. Kita ini, makhluk ini semuanya tenggelam dalam nyata wujudnya, yakni wujud Allah. Akhirnya tiada yang ada melainkan Allah. Baru benar kita dengan kalimah La ilaha illallah. Begitulah seadanya pembicaraan kita dalam siri yang ke-23. Kita mudah-mudahan kita akan dapat lanjutkan lagi dalam siri yang seterusnya pada matan yang bermula dengan matan yang ke-64, insya-Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman kathira tayyiban mubarakan fih. Astaghfirullah min kulli dhanbin zahiran wa batina, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. اللهم آمين أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.